Habis, gak bisa keluar sembahyang, gak bisa pegang
yang bisa kita tawaf, yang bisa kita khutbah, yang bisa segalanya. Anak kebetulan wajar panajur yang membatalkan umum itu 4 perkara. Bayar lemak, menambahkannya, menisapkannya, tidur. Al-Qarjunah disedilai yang keluar dari salah satu jalan kotoran. Mungkin dari depan punggul dan wakil besar dari belakang punggul. Sama dengan angin. Tapi ada istisna ilal mani, subhanallah, air mani kita tahir dan tidak membatalkan wudu kalau kita enggak megang yang lain. Tapi wajib yang lebih besar lagi mandi. Selagi mandi jangan megang apa-apa. Jadi wudu kita masih tahir dan masih ada. Akan al-fariq mu'adah dan al-fariq mu'adah adil Rabban awya Rabban yang keluar dari satu lain dari tubuh, bisa air kucing, bisa darah, bisa batu, bisa cacing, bisa encer, bisa kentong, bisa keras, semuanya batal yang keluar dari tubuh dan tubuh yang biasa ataupun yang tidak biasa, basah atau keras atau sesuatu yang keluar kering dan tetap itu semuanya. Tempat keluarnya dari dua jalan tersebut maka menjadi batal wudhunya. Dipertanyakan apa sebab mani itu tidak membatalkan wudhu karena mewajibkan mandi. Wudhu tidak batal tapi wajib yang lebih besar dari wudhu. Yaitu mani. Dan Allah mengatakan bahwa apa minal wudhu. Mani itu keluar tidak membatalkan wudhu karena mewajibkan dia yang lebih besar dari wudhu yaitu mandi. Tadi kita bilang mandi ini jangan megang-megang. Mandinya kita tahu nanti ada tapak tangan, ada luar tangan, bohir, ini batin. Nah kalau kita megang pakai ini apa? Ya batal. Nah ini bukan penambah. Oh ini perang merambah, bisa merambah, merasakan ada rasa, kalau ini tidak ada ya. Maka wudhunya kalau dia tidak melihat kemaluannya, maka tidak batal. Dia mandi wajib mandi besar seluruh badan, kalau tidak ada janabah, kalau tidak ada ihtilal, kalau tidak ada akbar, maka wudhunya tetap ada. Itu yang dimaksud kalau keluar mani. Karena mani, tahir. Kenapa tahir? Karena dia penciptaan manusia dari situ semuanya. Mani yumna. Ya. Kita diciptakan dari air, mani. Semua manusia, manusia tahir, manusia mulia. Bagaimana karamna dari Adam. Allah muliakan anak-anak yang diciptakan dari air mani. Maka air mani itu tahir. Itu yang pertama menawarkan yang membatalkan wudhu. Yang kedua tadi zawatul adl. Nah di sini dicampur zawatul adl binawmi atau bihairi. Hilangnya akal, hilangnya akal dengan mabuk, bisa dengan sukrim, kan? Dengan dia mabuk atau dia lemahin atau dengan dia pingsan, koma, anfal. Ya. Itu semuanya dijunudin juga dengan gila datang tahu-tahu tak sadari diri atau sudah bukan orang waras lagi maco deh bocor dan bulunya batal. Tadi dengan minum minuman keras akalnya tamer batal. Ini juga pingsan. Belakang jatuh pingsan, jatuh begini. Kalau kecelakaan itu dia bisa, wudhunya sekembar batal. Yang ditambah binamen juga hilangnya akal karena tidur setengahnya mati. Kalau kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung tidur
dari tangganya, tidak ada mana matanya. Wahidin. Zawal al-aql, hilangnya akal dengan tidur. Tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Dinaumin. Gairin memakdinin, maka ada tahu dalam. Umpamanya, ini bumi sekarang. Atau di kursi. Kita tidur di kursi. Ini kursi kita bersilat. Bersilat nih. Kaki kita bersih. Silat, maaf. Dukur kita tekan. Tidur deh. Enak tidur. Tidur terus, enak tuh. Tetap ini gak bergerak-bergerak. Gak tuh. Kalau sekiranya begini, nah ini bisa keluar angin. Atau tidur di begini, bisa keluar angin. Atau tidur di gonjol, bisa keluar angin. Kalau tadi, memakin maka ada berkahu minatau, ditekan tempat duburnya, maaf, pantatnya, kotornya tuh, lubangnya ditekan di bumi atau di tempat mobil atau di mana, dan dia dalam keadaan bersila, hidup gak membatalkan wudhu. Itu ulama-ulama ya, awliya-awliya dia duduk, tidur enak tidur sampai gak memantuk. Kalau di wadu lagi, guru-guru kita kalau kita ngaji, dia jadinya tidur di dalam kita salat, tidur. Subhanallah, syarat akan ini setapa saat ada adum dan apalagi tiga main-main kalau kita lagi alaga Quran ada yang salah itu jadi salah itu lagi bacaan tadi dan ada yang tidur di belum itu gak tidur hati ini cuman kepalanya badannya dicapai dia kurang tidur karena badannya juga manusia dan tapi hatinya ingat semuanya. Nah tidur yang begitu yang membatalkan tadi kalau itu akal hilang dengan dia sengaja-ngaja ataupun tidak sengaja tadi ibaratnya orang gila sengaja enggak datang sendiri itu penyakit misalnya jatuh gejala otak gila sengaja enggak kita bisa hilang akal atau dia salah minum pel diminum pel mabuk enggak sengaja apalagi sengaja apalagi diminum, depel, akhirnya jadi mabuk itu semuanya membatalkan wudhu. Bagaimana cara tidur yang tadi yang membatalkan wudhu? Ada empat dikupas oleh beliau. Yang kedua memungkinkan maka ada tuhulah. Kata-kata sedikit biar jelas, ya. Dientokkan bolanya yang batalkan. Kan lubang-lubangnya begini. Jangan sekali-kali dibeli. Kalau begini kelihatan enggak? Airnya bisa keluar. Tentu tidur. Kalau dibeli-beli enggak? Bahwa kini maka ada contoh. Dan maka ada tahu dari dia kayak ini menuntut sifat. Kedua pantatnya, maaf, dua pantatnya itu bahasa. Mau gak mau kita keluar itu bahasa. Yang dia kayak built up di bumi. Dahai jalan yang dulu buruk jelek, tidak bisa lagi keluar dari pangin, tertekan. Lupa sama dua bantetnya tidak bisa dia terangkat ya. Tidak memungkinkan angin keluar. Dan yang pun apa ada dalam kerja. Laisa mungkin pang dalam tidak. Walah benar, badannya biasa. Kalau orang maaf ada yang lumpuh, ada yang kurus. Nah, tapi kita harus tahu. Kalau orang kurus yang mangkat punya apa? Repos banget itu. Kalau orang memukul, begini. Nah, lain-lain, ya. Tergantung dia badannya. Anda sebagai adalah halu kenapa alihah? Dia bangun tetap dalam keadaan begitu. Kalau misalnya kita tidur begini, kalau dia begini, dia bangun. Oh, bangunnya ini bahaya. Bisa dilakukan dulu. Pas dia bangun, angkat. Dia lagi tidurnya enak, ngangkat. Dia tidur tadi terangkat atau blonjol. Bahwa itu memungkinkan keluar angin. Yang keempat, anda itu kira orang yang berburu durinya. Yang sebelahnya, enggak, tentu.
yang sebelahnya benar, yakin yang sebelahnya itu. Kita tadi tidur tutup, orang dengar semuanya batal, karena ada yang dengar, ada yang enggak. Walaupun dia tidur, biasa kan kita kalau udah pala yang tujuh, udah jual, keringat keras lagi, tidurnya berobat, nggak apa-apa. Tapi itu membatalkan daripada mempunyai kalau ada benar yang ditanggung. Itu cara tidur yang kita membatalkan mempunyai. Kalau terjadi itu, maka bisa batal. Yang ketiga, kita harus ini. Anda kebetulan ditinggal oleh masyarakat, ya, bertemunya semua kulit masyarakat. Masyarakat tanya, rojulin pemerah, laki dan perempuan, tidak boleh laki dan perempuan. Ya, laki dan laki, tidak jelas. Laki dan perempuan. Kebirain yang sudah dewasa, sudah balik. Kalau anak kecil, tidak batal. Anak kecil selama menunjukkan perempuan, tidak batal. Atau ibu-ibu, selama menarik kecil lagi-lagi, karena yang satu mesin kue, yang satu ibu, dua-dua mesin kue. Ajnabiyah ini orang lain, bukan pembeli, bukan mahram, bukan ibu, bukan saudara perempuan, bukan mertua, bukan bibi, bukan saudara ibu kita, halah, itu semuanya mahram. Ini berarti pihak itu, dengan tidak ada penghalang. Kalau dia mau selamat, dia pakai pahala di atas ini tidak batal, karena ada apa ini? Ada isu. Dia selamat ada di, tidak pegang langsung kulit atau baju pegang sedikit tidak batal, karena ada pahala. Namanya hadil. Itu yang membatalkan wudu. Yang ketiga adalah bertemunya kulit. Kok kulit? Jadi selain kulit apa? Rambut. Tidak apa-apa, rambut, dia pegang. Rambut bukan perasa. Gigi. Jika tidak perasa, kuku. Kuku juga, misalnya kumis panjang, dia pegang kumis, batal. Iya. Itu selain daripada kulit. Nah, yang keempat, masuk kulit ada gigi. Awal aja tidur kulit. Ibat merahak, awal yang asal dia. Memegangnya kubul, kita punya kemampuan laki-laki. Ada ya, manusia, bukan binatang. Kemampuan binatang, kuda, kita pegang, batal enggak? Tidak, manusia deh. Anggap aja mereka mendapatkan binatang. Walaupun kemampuannya, kan? Karena bukan namun. Kalau kemampuan manusia, dipegang batal. Kecil, sama. Perempuan, sama. Ya, dipegang kemampuannya batal. Atau dungur di belakangnya, ya, belakangnya di belakang, batal. Tapi dengan apa? Ini butuh darah. Ini butuh darah. Ya, telapak tangan, ini telapak jari. Ya, butuh perut, telapak, perut, jari. Ya. Itu. Ataupun tengah-tengahnya enggak, salah satu. Tuh. Kita pengen begini, enggak apa. Tapi di sini kena batal ke apa dan pinggir-pinggiran ini juga pinggir-pinggiran kena cuma masih daging ini peraba masih ada daging. Nah, di sini sudah ya. Itu yang keempat. Jadi kita ulang yang membatalkan wudu itu ada yang keluar dari salah satu jalan kubur dari mulut depan atau belakang segala bentuk angin ataupun kering ataupun basah, baik darah ataupun batu ataupun cacing, kecuali mani, tidak basah. Yang kedua adalah tidur yang menghilangkan akal atau hilang akal karena mabuk, karena kecelakaan, pingsan atau karena gila. Yang ketiga, bagaimana tidur yang tidak membatalkan wudu, tidur yang ditekan pantatnya, duburnya, tidak keluar angin dari sela-selanya, dan dalam keadaan dia bangun, tetap dalam keadaan begitu. Bukan dia bangun, sudah ngangkat. Kalau dia bangun, sudah ngangkat, sudah pulang balik, tentu.
Dan jangan ada orang yang bilang tadi yang tidak lagi itu. Kalau ada yang bilang itu, kita percaya ke orangnya. Yang ketiga adalah bersentuhannya kulit laki dan perempuan yang dewasa dua-duanya dan dua-duanya orang lain dan awam dengan tidak ada penghalangnya bagi orangnya. Yang keempat adalah dipegangnya kumpul dengan perut jari atau perut tapak tangan ya. Atau dipegang dubur atau dubur dipegang begini dan batal kumpul dengan perut tangan jarinya batal ya. Kumpul dan dubur syaratnya ada anak ada manusia kalau binatang tidak apa-apa orang dulu kamu yang tawal ingat ya. Kalau ayam, dimasukin ke dubur ayam, batal enggak? Enggak. Dubur ayam dimasukin mau lihat tau? Enggak batal. Atau binatang-binatang lain yang mempunyai zakat, dipegang, enggak batal. Karena dia bukan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saya berdoa sehat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.